Tiket arus balik kereta api dari stasiun Besar Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sudah ludes terjual. Tidak hanya tiket reguler, tingginya animo masyarakat menggunakan moda transportasi ini juga membuat tiket kereta tambahan habis terjual. Tiket kereta api reguler yang ludes rata-rata arus balik menuju Bandung dan Jakarta. Tiket yang habis ini yakni untuk keberangkatan pada tanggal 7 hingga 16 Juni 2019. PT Kereta Api Indonesia menyiapkan 3 rangkaian kereta tambahan, yakni 2 kereta Kuto Jaya Utara, dan Sawung Galih Lebaran dengan tujuan Pasar Senen, serta 1 rangkaian tambahan kereta Kuto Jaya Selatan Lebaran dengan tujuan Stasiun Kiara Condong, Bandung. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada H+3 Lebaran atau pada tanggal 9 Juni dengan total penumpang yang berangkat mencapai 8.100 penumpang.